Sebagai upaya untuk menanggulangi terjadinya bencana longsor di seluruh tanah air, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan memproduksi alat ekstensometer secara massal. Ya, ekstensometer merupakan alat early warning system atau alat peringatan dini tanah longsor. Saat ini early warning system yang dimiliki oleh BNPB masih sangat terbatas dan rencananya akan diproduksi secara massal dengan melibatkan kerjasama Universitas Gadjah Mada dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, BNPB sendiri telah menyiapkan dana untuk memproduksi massal alat tersebut. Kepala BNPB Samsul Arifin mengatakan pemasangan alat tersebut tidak dijadikan sebagai patokan dasar upaya penanggulangan bencana, namun lebih ke arah peringatan dini terhadap terjadinya suatu bencana. Masyarakat diminta tetap mengedepankan fenomena tanda-tanda terjadinya suatu bencana. Sudah saya janjikan lama, saya tadinya mungkin begini. Daerah ini sering terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah lama bisa, karena gerakan tanah itu sangat nyaman tempat tinggal.